Salam sejahtera, info hari ini daripada Roti Kaya. Mereka semuanya malaikat, saya bukan Zul Arifin. Pagi tadi pelakon Zul Arifin didenda Rp30.000 selepas mengakui bersalah di Mahkamah Section Sepang atas pertuduhan memuat naik kandungan bersifat sumbangan di Instagram. Memetik harian Metro, Zul berkata biarlah dirinya saja yang mengaku bersalah serta menyifatkan orang lain malaikat namun tidak dirinya. Zul berkata demikian apabila ditanya mengenai tindakan susulan terhadap pihak yang dipercayai memintanya memuat naik video itu. Tiada tindakan sebab orang lain yang terlibat semuanya malaikat. Saya seorang saja tidak. Jadi saya sajalah yang mengaku bersalah. Tidak mengapa, katanya. Menurut Zul lagi, apa yang berlaku pada dirinya boleh dijadikan pengajaran kepada pelakon lain sebelum memuat naik sebarang promosi untuk setiap karya terbaru. Kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan. Disebabkan itu, jadikan case ini sebagai pengajaran kepada semua orang di luar sana, termasuk pelakon. Kalau disuruh memuat naik apa-apa kandungan, tidak perlulah beria-ria sangat. Betul tak? Kalau disuruh juga untuk tujuan promosi, tolong berhati-hati. Dan jadikan saya sebagai contoh, memuat naik gambar selfie pun sudah cukup. Tidak rugi pun, apapun katanya. Dalam pada itu Zul berkata dia mengaku bersalah karena tidak mau memanjangkan kes berkenaan serta enggang membazir masa mana-mana pihak. Ujurnya lagi, dia meluapkan rasa syukur dan terharu menerima sokongan daripada rakan-rakan. Saya lega dengan keputusan ini, walaupun saya tidak pernah berhadapan dengan situasi ini, yaitu terlibat dengan kes besar di mahkamah. Tetapi dengan nasihat peguam dan sokongan daripada rakan-rakan yang hadir, saya sangat terharu. Seperti sudah dijangka, foto dikongsikan Azira itu menimbulkan rasa kurang senang netizen yang menyifatkan penampilan pelakon itu agak seksi. Di ruangan komen, rata-rata netizen memberikan teguran dan nasihat kepada Azira. Tidak kurang juga, ada yang memberikan kata-kata sindiran. Walaupun ada yang mengecam cara pemakaian Azira, namun ada yang menguji kecantikan pelakon itu. Bagaimanapun Azira dilihat tidak membalas komen sindiran yang ditinggalkan netizen.